Di dalam baris nggak boleh ngomong. Hadap kanan gerak. Ubar jalan. Wah, ini apa? Juga terong. Nah, ini juga nih ya, ditanam-tanam. Makanya saya suka adventure, keliling-keliling Indonesia, biar explore, biar lihat di daerah ini ada apa. Yo, sekarang lagi cari inspirasi. Karena habis putus pacar jadi butuh motivasi. Bisa kan? Bisa kan? Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini saya ada lagi di kampus IPDN, tapi hari ini sama Sarah. Hai Sarah. Hai. Apa kabar? Baik. Baik ya. Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini rencananya kita mau jalan-jalan sore untuk olahraga biar tetap sehat. Oke, luar biasa. Oh ya, dan saya sudah dipinjemin juga blues training IPDN biar enggak terlalu beda ya. Biar tetap sama. Betul, betul sekali. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, 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 dan loncengnya juga ya. Nah, jadi Sarah juga salah satu peraja IPDN yang mau lulus ya, bentar iya, lagi. Iya, doain aja bulan ini udah insya Allah lulus. Amin. Gimana pengalamannya di IPDN selama 4 tahun ini ya? Pengalaman banyak, kan dulu kata orang-orang kan IPDN itu penuh dengan kekerasan ya, tapi semenjak saya ada di sini, sudah hampir 4 tahun saya ada di sini tuh saya nggak pernah ngerasain yang namanya kekerasan ataupun saya melihat teman-teman saya dikerasin atau saya pun juga mendapatkan perilaku seperti itu tuh udah nggak ada sama sekali. Gak. Dari awal saya masuk udah nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya. Luar biasa dong. Tuh kan karena itu kan mungkin IPDN terkenal ya, tapi yeah, tapi ternyata enggak ya. Nggak ada sama sekali. Tuh, luar biasa dong. Dan tuh orangnya juga di sini friendly sekali. Nggak ada, mungkin ada tetap ya disiplinnya iya, ada ya. Disiplin harus ada lah, karena di sini kan semi-militer asrama, ya. Iya. Jadi kalau nggak disiplin nggak rapi dong kelihatan. Betul, betul sekali. Seperti bisa bapak-bapak yang jalan dengan barisnya tapi tetap social distancing, tetap jaga jarak iya, juga ya. Karena COVID-19 sekarang kan udah makin banyak yang kena, jadi kita harus tetap menjaga walaupun di dalam kampus. Ya, walaupun di dalam kampus enggak ada kan, tapi tetap tetap harus jaga kesehatan. Oke. Okay. Jadi kita langsung aja? Langsung baris aja. Kak Tina bisa langsung masuk ke barisan aja. Oke, okay, sana ya? Iya. Oke. Okay. Halo semua. Maju jalan. Dalam baris nggak boleh ngomong. Henti. Gerak. Hadap kanan gerak. Ubar jalan. Kak, ini kan ada Sarah, jadi Valen mau lanjut jalan-jalan dulu ya sama mereka. Nanti Kak sama Sarah aja. Oke, okay, ya. Sampai ketemu, bye-bye. Jadi Sarah, nah, kita di sini gimana ya? Kita sekarang udah sampai di lokasi praktek pelatihan perikanan dan pertaniannya Praja. Oke, okay. Terus di sana? Di bawah itu udah ada rusa juga di bawah. Oh, kita boleh lihat enggak? Boleh. Ayo, langsung aja ya. Lagi nanam ya Sarah. Nah, ini kebetulan di sini ada teman-teman saya yang lagi praktek tanam-tanam hari ini. Jadi Mbak Tina mau coba? Boleh ya. Banget. Iya, ini emang hobi saya. Nanam-nanam, gardening, ini adventure ya. Adventure pokoknya. Halo. Halo Kak. Halo, Kak. Apa kabar? Baik. Baik? Ya, Kak dari mana? Dari Rumania. Kakak dari mana? Dari aku mau satu Papua. Juga. Dari Papua ya? Iya. Kak itu udah bisa mana apanya digemburin kan bisa. Oh ya iya tadi kan ikutin aja contohnya. Jadi begini ya benar ya. Kalian ya, juga kalian juga. Oke. Okay. Nanti buat lubang tanahnya untuk nanam pohonnya. Oke. Okay. Ini pohon apa ya? Pohon terong. Terong ya.
Wah, mau... enak juga ya ditanam sendiri nanti buat masak ya? Iya. Luar biasa. Kak mau tanya, kalau di Romania juga biasa bercocok tanam tidak? Juga iya, emang. Tapi kalau kan di sini selalu tumbuhnya selalu ya. Siap. Mau bulan berapa pasti tumbuh. Di Romania kan cuma 3 bulan setahun panas. Oh, tergantung musimnya juga. Betul, betul ya. Kan kalau lagi dingin nggak mungkin karena semua beku. Jadi mungkin ya bulan April atau Mei mulai tanam. Biar bulan Juli atau Agustus sudah bisa diambil panen gitu. Lama-lama dan ya makanya kita nggak bisa sehat itu di Eropa semua import kan? Iya. Di sini luar biasa semua eco-friendly gitu ya. Kalau ditanam insya Allah tumbuh semuanya. Iya. Udah satu, boleh satu lagi nggak? Boleh kak. Oh, aku situ boleh ya? Oke. Di sini. Woi, tapi ini lemas banget, nanti ngapain ya? Nanti disiram, Kak. Disiram ya? Oke. Okay. Kalau Kakak di rumah sering nggak nanam, Kak? Lumayan. Lumayan tapi purna, tapi seru juga ya. Stress relieving gitu. Tanam gini di rumah kayaknya lebih subur. Kan dirawat sendiri. Betul, betul sekali. Apa-apa dan sendiri. Iya, tapi tahu nggak itu... Parahnya di Jakarta itu panas dia luar biasa, di sini adem terus. Jadi kalau mau nanam pun di luar adem. Kalau di Jakarta mah wah panasnya luar biasa emang ya. Makanya saya suka adventure, keliling-keliling Indonesia biar explore, biar lihat di daerah ini ada apa, di sini ada apa. Karena kan Indonesia ini sangat diverse ya. Mana lagi? Ini udah ya tadi? Sudah. Kurang ya? Enggak. Itu ada batunya. Tapi ini emang biasa kan di Indonesia aku selalu lihat kalau tanahnya merah. Ini dicampur apa biar jadi hitam begini? Biasanya ini kami campur sama pupuk kandang kak atau sekam padi. Jadi dia tuh tanamannya lebih cepat fertil ya. Lebih fertil, betul. Ini kayak fertilizernya kayak pup sapi atau gitu-gitu ya? Oi, maaf. Kalian hari ini udah nanam berapa aja? Kami hari ini kak targetnya 1000 pohon deh. Oh iya. Wow, luar biasa. Oh iya, panjang juga ya. Udah panjang ke belakang. Oh luar biasa. Jadi ini kalau dibikinin sekarang, kalau ditanam sekarang, kapan udah bisa diambil buahnya atau sayurnya gitu? Sekitar 2 bulan. 2 bulan atau 3 bulan? 2 bulan ya. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Iya kak. Sudah ajarin saya bagaimana cara dan. Semoga semua tumbuh ya. Makasih kali banyak. Kita bisa lihat ke kolam yuk kak. Ke kolam yuk. Yuk. Jadi di sini ada ikannya ya. Jadi di sini tuh banyak ikan. Di sini kolam pertama, di atas kolam kedua. Makasih banyak ya. Semangat. Nah di sini enak nih kalau mancing sore-sore. Iya tapi... betul sekali. Tapi sayangnya nggak bawa alat mancingnya. Kayaknya ini ikan apa ya? Banyak banyak ikan di sini, nggak cuma satu jenis aja. Oh gitu. Tapi seperti itu ikan lele ada nggak? Ada. Ada. Itu kan enak langsung makan juga. Kayak bikin barbeque gitu. Wah, dan rusanya di mana ya? Belum kelihatan. Rusanya ada di atas. Di atas aja. Ayo kita ke sana sekarang. Yuk, ya. Langsung aja ya. Luar biasa, tuh dan banyak sekali tanamannya, kan memang orangnya banyak sekali ya di banyak. Sini, jadi harus banyak Prajanya sekali. Prajanya ada beribu-ribu dari ujung. Hampir 4.000 orang ya? Iya, hampir 4.000 orang. Luar biasa, luar biasa banget dan wah ini tanaman-tanaman yang ini udah belum, siap. Ini belum ditanemin, ini yang udah ditanem-tanemin. Bagus sekali, tapi yang... Saya paling suka di sini alami banget, udaranya seger sekali ya. Karena di sini kan masih banyak pohon, terus juga udara di luar tuh nggak terlalu banyak kendaraan, jadinya. Betul, polusinya di sini nggak terlalu kurang. Ya. Mm-mm. Bagus sekali, luar biasa. Enak juga jalan di sini sore-sore. Oh, Emang karena di sini nggak sepanas Jakarta gitu, nggak. Jakarta kan emang udah panas. Iya, panas banget dan mungkin di sini karena
ya tetap panas, tapi kalau ada angin, anginnya dinggi. Iya. Jadi itu balancing ya. Karena banyak pohon juga di sini. Oh gitu. Wah ini apa? Juga terong. Nah ini juga nih ya, ditanam-tanam. Tapi beda sama yang di sana tadi. Ini oh, gitu. Bermacam-macam juga. Ini di bawah juga beda. Oh iya kelihatannya beda. Kelihatan dari daunnya. Nah, kan disusun rapi. Ini kayaknya kalau nggak salah ininya cucumber. Cucumber itu bahasa Indonesia apa? Lupa. Timun. Timun. Timun ya? Iya. Bukan. Lupa. Luar biasa. Wah banyak dan halus sekali ya. Ditata rapi semuanya. Adventure. Halo kak. Halo, hai. Lagi cari inspirasi kak. Bosan di rumah kak. Oh si rapper. Apa siap kabar? Gak? Baik sih kak. Baik. Siap gak? Luar lagi, biasa. Lagi cari menginspirasi. Enggak. Udah dapat belum? Alhamdulillah udah dapat kak. Coba dong mana inspirasinya? Freestyle mau gitu. Freestyle lagi nih kak. Of course lah. Oh, oke lah. Yo, sekarang lagi cari inspirasi karena habis putus pacar jadi butuh motivasi. Ah, di tempat ini enak sekali. Pemandangannya banyak, rusa-rusa lagi berbagi makan. Luar biasa. Yo, iya. Sampai ke tempat rusa. Siap, Kak? Oke, sampai ketemu. Ya. Dah, bye-bye. Iya. Bukan bisa kan? Bisa kan? Nah, sampai. Wah, lucu banget mereka tuh lihat. Gimana cara panggil rusanya ya? Nggak tahu juga. Oh, ada cowok juga, ada baby. Itu tuh babynya di atas tuh. Itu yang masih kecil. Oh, itu babynya ya? Ada tiga itu di atas. Oh iya, empat kak? Oh iya, empat. Oh, satu. Oh, enggak, ada lima. Banyak sekali, tapi kan mereka warnanya coklat. Kayak sarannya ya jadi kamuflase gitu ya. Karena tanahnya juga agak coklat kemerahan, jadinya nggak kelihatan mana rusanya. Itu tuh bisa di situ. Gimana caranya panggil? Mungkin kalau ada kasih makanan di sini dia ke sini. Oh iya, kalau rumput bisa bawa. Enggak bawa ya, bawa sayang banget. Oh, ada satu lagi di sini. Itu tuh ada bebek tuh masuk. Ada bebek, tapi enggak. Oh, ada baby bebek juga, enggak diapa-apain ya? Enggak lah. Ah, santai banget kalau bisa ke sini merasa kayak taman safari ya. Setiap hari bisa lihat rusanya atau tapi kasih pas ya rusa sore-sore kalau misalnya nggak ada kerjaan. Walau enak juga ya. Lucu banget mereka. Tapi kayaknya karena kita di sini mereka kumpul di sana tuh masuk ke sana iya, jadi kalau takut. Dia takut. Tapi cowoknya bisa bahaya juga ya soalnya iya, yang ada tanduknya itu. Yang cowok-cowok. Nah, luar biasa. Makasih ya Sarah sudah diajak saya ke sini hari ini. Luar biasa. Jadi hari ini kita sudah olahraga jalan-jalan. Sudah tanam-tanam tadi. Lihat ikan juga. Dan juga akhirnya kita lihat rusanya. Luar biasa indahnya kampus IPDN ini ya. Penuh beraktivitas ya. Enggak mungkin bisa bosan di sini kayaknya ya. Enggak mungkin bisa bosan. Luar biasa. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan loncengnya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.